say it wild. Ragamuffin style, I be a disciplined child. And go down and get a well-versed style. You fi move fi your waist, move fi your back. Why not go down and do the shakalaka lock? Get in a the groove, cause you are the top notch. Bubble and a wine, girl, right pon the bar. You fi wine your body, you wiggle your belly. Cik, bawa laju tadi cik si break je. Mana saya nampak? Saya pun nak bawa laju nak. Apa laju? Apa laju? Ha? You tu tak pandang mana nak pergi. Nasib baik pandu perlahan tau. Kau tidak melambung you. Bila cik? Oh no! Oh man! Ha, siapa nak repair ni? Bila kita pergi bengkel tu 2 jam nak repair. Saya tak go kan? Ah. Ah. Oh, dia betul menyusahkan saya tau tak? Cik juga ni. Are you okay? Sikit je lah. Tak apalah cik, kita pergi bengkel lah cik. Saya boleh repair ni lah. Cik ikut saya je lah. Ya cik. Cepat. Awak juga ni eh. Petang ni, petang ni. Aku juga lah. Ayah kaya. Alamak, meh. Kereta kau belum siap servis lagi, bang. Kenapa tangan kau berdarah tu? Aku accident tadilah. Accident? Alamak, habislah motor aku. Motor je tengah. Habis aku. Yelah, aku tak bagi kawan. Aku bagi jahanam. Kau fikir motor kau je. Badan aku ni tengah sakit. Kau tak fikir? Kau tak tahu aku sayang motor ni. Tapi ada udang di sebalik mi lah. Kalau ada langgar tu maknanya accident. Tak ada udang, tak ada mi lah. Awek cu langgar aku. Kau tengok kereta dia. Kau pergi repair lah apa yang dia rosak tu. Membebel dia. Kau lawa juga dia kau tu. Selamat mana? Mari kau repair ni. Bila boleh siap? Kalau lampu ni 2-3 hari boleh Encik? 2-3 hari? Nak repair lampu pun 2-3 hari? Alah Encik, biasalah tu. Saya nak cek spare part lagi. Encik tak nampak ke tu orang? Berapa ramai kita menunggu ni? Semuanya pecah cermin nak pecah lampu. Susah Encik. Macam mana Encik? Encik jangan bimbang lah Encik. Saya buat macam sebaik mungkin macam biasa. Senda kala Encik. Jangan risau. Okeylah. Boleh tolong panggil saya teksi? Saya nak balik. Wah, ini pun satu masalah juga ni, Cik. Jalan ni, nampak je kereta lalu berselang-seli. Tapi yang nak cari bas dengan teksi, memang tak ada. Wah, tengoklah. Cik, macam ni, Cik. Cik jangan risau dengan kereta ni. Ini mekanik terbaik di KL ni. Saya ada cadangan, Cik. Saya ada motor, saya hantar Cik balik. Wah, baguslah tu. Cadangan terbaik lah. Motor aku lagi. Hello. You bawa diri you atas motor pun tak betul. You nak suruh I naik motor dengan you? I'm sorry. I tak akan ambil risiko dekat jalan raya dengan you lah, okey? Cik, relax. Cik, I nak tolong cik nak hantar cik balik. Look, kalau cik tak nak, jalan ni you pergi terus kat bawah tu. Dua batu you jalan eh. Sempang masuk kiri. Kiri setengah batu you jalan. Ada bus stop kat kiri tu. Dalam setiap sejam tu, adalah satu dua teksi datang. Cik pergi cik lah. Baik, kita tunggu.
dengan aku ini, eh. So, macam, you nak saya tolong ke tak nak? Saya hantar balik. Okey, saya terima. Tapi you bawa baik-baik. Kalau tidak, bukan siku you saja yang berdarah. Kenapa aku buat slow-slow ni? Aku pinjam kuih hamut paling baik, Mia. Jaga sikit aku, eh. Salah aku jaga. Salah dia, bukan salah aku. Siku you berdarah, mulut you pun berdarah. Banyak dia berdarah. Dah. Terbaik. Oh, emang terbaik. Ini mahal ni. Ini dia mahal ni. Au. Oh, ini masih lembut lah. Saya dulu. Kau buat lelong tu ni. Eh, lelong motor break pun tak jalan. Bukan siku je berdarah. Mulut kau berdarah. Tegang baik-baik. Tak payah. Jadi, jangan tegang. Teganglah. Tahu tak, saya hari-hari naik teksi tau. Bengkaplah saya macam ni. Alamak, kau kecil pun nak merungut. Jangan ingat nak hidup senang je, Rosie. Anyway, kereta kau mana? Ada pinjam. Dah, you suka jemput saya? Saya nak jemput you dengan apa? Mana saya ada kereta? Kereta ni mana? You cuak ke? Accident. What? Accident? Teruk ke? Teruk tu taklah, tapi kena masuk workshop. Ya Allah, macam mana boleh accident? Malah lah nak cerita. Cik Bakhtiar ada? Sebentar, ya. Cik Bakhtiar, Cik Amir dah sampai. Suruh dia masuk. Dia suruh you masuk. Thank you very much. Seminggu pun masih tak puas lagi. Tempatan kerja pun lambat, kan? Jam lah sebab tu lambat. Tak apa ni, kereta ada aksiden. Ina, suami Amira masuk bilik saya sekejap. Ha, tu, dah panggil lah tu. Ulah. Kan datang lambat sekali pun nak marah. Alah, you pergi je lah. Mana tahu kot dia nak belanja, you pergi dinner ke? Pergi lunch ke? Kita nak buat dengan tiling ni. Okay, come, have a seat. Gini lah, Amira. Proposal yang you buat dulu untuk show house tu, kontraknya kita dah dapat. Tahniah. So, jadi saya telah memilih kontraktor yang terbaik di Kuala Lumpur ni. Ini dia, Amir ni, kontraktor ini
the best yang buat interior kebanyakan di Kuala Lumpur ni. Jadi I ambil dia ni untuk menyiapkan kerja-kerja tu. Jadi I hope you boleh berikan kerjasama pada dia dengan sepenuhnya. Okay? Dan satu lagi. Ni janganlah bergaduh lagi dengan kontraktor itu. Ya, sure. Ada apa-apa lagi Encik Bakhtia? Tak ada apa-apa. Okay. Okay, Bakhtia, macam mana? Ada yang tak tambah apa-apa dalam plan? Tak ada. Alright, okay. We'll keep in touch. Thank you. Buat apa-apa lagi. Okay, okay. Yeah. Alright. So, nama you Amira. First prize. Tak banyak kita cerita ni, kita bertemu semula. Ya, dan saya harap you tak akan menyusahkan hidup saya. Saya rasa tidak sebab saya nak berkenalan dengan you. Tidak menyusahkan hidup saya? Hey, pasal you lah kereta saya tersadai dekat workshop, saya kena datang office naik taxi, ha? Lambat. Ha? Nasib baik Encik Bakhtia tak mengamuk tau. Amboi. Penggarang macam you pun, you takut Encik Bakhtia. Eh, that's none of your business, okay? Okay, look. Kalau you rasa saya mengganggu hati dan perasaan you, I minta maaf, okay? Why don't you just have some lunch? Oh, please. Tak payahlah. Terima kasih saja. Okay. Kalau minta sedih, saya nak buat. Bye. Bagus. Asalkan you sedarkan diri you tu siapa. Best contracting KL. You tengoklah siapa. Best designer, okay? Sikit kan tu. Eh, you buat plan siapa ni? Ha? Hello. You tengok ni. Ha? Sofa dia kat mana? Kat situ. Ah, kat situ. Itu kat situ ke? Bukan kan? Ha? So kenapa you pandai-pandai nak bubuh kat sana? Tak adalah, nak tolong je sebab you know, it's not my thing. Encik Amir, saya tak perlu pertolongan anda, okay? What I need you to do is do according to apa I punya plan ni, project I tau. You jangan nak pandai-pandai. Okay? Tak apa-apa lagi you dah buat dah. Sini, Bik. Sana. Eh, hey, hello! Ini tak. Salah apa-apa, salah. Saya tak sengaja. You sengaja tak nak sakitkan hati I. Taklah, cik, you yang datang ke? Bukan salah I. I nak pergi ofis ni macam apa I pula langgar? You dah tahu I nak lalu kat sini macam mana ni? Sorry. Alah, lagi kamu. Sorry lah, cik. Saya tak sengaja ni. Macam mana nak pergi ofis macam ni? Kenapa semua pakai baju macam ni datang tempat ni? Aku dah pergi ofis lah. Kau kemas semua ni. Okey. Panggil semua angkat. Cik! Pegang. Cik Amira? Cik Amira? Ini Amir, sini boleh buka pintu.
Cik Mira. I harap you suka baju tu. I beli lah mahal. Selesa tak tahu tapi Abi yang kecilnya padan dengan badan Cik Mira. I harap you suka. Mahal tau. Dia ingat aku perempuan ke apa? Ah! Baju tu. Kuat ke? Amboi. Lawanya. I nak tanya. Katil tu tak ada cupboard, tak ada bidai curtain tu pun tak pasang lagi tu. What's happening? Benda tu ada tapi you know, budak-budak kena bersihkan tempat ni dulu. Lepas tu dah bersihkan baru kita pasang cover dia. Barang ada tapi nak pasang je belum. Oh, okey. Kalau you cakap macam tu adalah. As long as I tahu yang you buat according to I punya plan. Okey. You nak keluar lunch kan tak? Lain kali je lah. Lain kali tu bila? Look, janganlah susah payah untuk tak nak sedih keluar kan? No, bukan macam tu. I takut termakan budi. I tak bermaksud menambah budi. Whatever, tapi terima kasih sebab you beli baju ni untuk I, okey? Oh, cakap baju dia. Selamat datang. Kau tengok plan, boleh tu. Mira. Kalau hari-hari pakaian macam ni kan cantik. Nampaklah macam perempuan. jom, pergi lunch. Terima kasih je lah, Cik Baktia. Alah. Kenapa? You masih amalkan diet you lagi ke? Tak baik tau. Orang dekat Somalia sana tu, kalau boleh dia nak makan segala benda yang dia nak makan. Tapi tak ada. You ni ada makanan, ni tak nak makan. Tak baik macam tu tau. Kenapa? Ada orang marah ke kalau you keluar dengan I? Boyfriend marah? Orang tua ni. Yang dia menjadi-jadi. Kalau tak. Mari keluar makan sekali dengan I. Salah ke kalau majikan ajak keluar makan? Memang tak salah. Tapi I dah makan dah Encik Baktia. Yang kali je lah. Tak makan saman. Encik Baktia panggil saya. Ya. Sebenarnya, saya ada perkara nak bincang dengan you lah, Mira. You ni dah ada yang punya. Orang tua apa dia ni? Kubur dah memanggil-manggil. Masih nak menggatal. Hello. Sedarlah diri tu sikit. Kalaulah you ni belum ada yang punya, I ada ajarlah pada you. Gila orang tua ni. Gila? Kenapa diam je? Katalah. Kalau sudi, katalah sudi. Kalau tidak, katalah tidak. Supaya saya pun tak ternanti-nanti. Saya dah buat plan untuk datang ke rumah you minggu depan ni. Untuk minang. Macam mana? Boleh? Ya Allah. Mimpi ke aku ni?
I harap you tak akan hampakan hajat kami. Isteri I dah setuju untuk pergi sama. Emak yang beria-ia sangat suruh aku kahwin. Tentu tak tegak mak terima menantu setua Encik Baktia, kan? Gila. I harap you tak akan menghampakan kami. Memang I tak nak suami I. I tak suka kalau you pegang suami I.